Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Kambing Channel. Nah, oke bos, nah, biasa channel peternak cilik-cilikan ya seperti ini contohnya bos seperti saya ini. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan soal melindungi pusar kambing atau cempe. Nah, itu bagaimana agar tidak dihinggapi lalat terus bisa menyebabkan belatung, terus nantinya akan menyebabkan kematian di bawah usia 3 bulanan, bos. Nah, oke bos, ini minyak goreng, bos. Nah, di sini bos untuk perawatan biar tidak terhubung laler atau tidak dihinggapi lalat, nah, ini saya kasih minyak goreng baru bos, itu di pusar-pusarnya si cempe ini gitu, juga di kemaluan induknya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk ini daun bambu ini untuk melancarkan keluarnya ari-ari ini bos. Jadi biar dimakan sedikit demi sedikit, tapi kan dimakan terus bos. Daun bambu biasa bos, seperti ini. Nah, memang untuk kambing doro ini agak susah bos. Nah, ini baru mau menjilat. Tadinya belum mau menjilat, itu sudah lumayan bos mau menjilati anaknya. Biasanya susah toh bos. Untuk kambing doro ini terus mau menjilati itu susah dan perlu penanganan tersendiri itu. Untuk menyusui juga susah, soalnya ya masih geli itu biasa itu, jadi kita harus merawatnya secara ini bos, khusus itu. Untuk kambing yang doro, nah, itu sudah mau menjilati seperti itu, insya Allah kambing ini walaupun mana beranak pertama kali ini, insya Allah ini kedepannya akan gemati sama anak-anaknya itu. Nah, itu sudah mulai mau menyusui ini bos, menjilati anaknya. Nah, oke bos, mungkin untuk perawatannya seperti apa, nah, itu misalnya kambing atau ini bos, cempe-cempe ini yang belum mau menyusu atau ini usahakan dapat susu pertama itu bos, itu sangat perlu untuk anak-anaknya ini ya. Nanya anaknya dulu bos, ini bos, itu sudah kenyang bos itu, jadi alhamdulillah itu. Nah, itu ini doro bos, tapi alhamdulillah sudah bisa mengopeni anaknya. Nah, seperti itu bos. Jangan lupa untuk pusar sama kemaluan induknya kasih minyak goreng gitu. Kalau saya itu seperti itu bos, insya Allah itu aman dari gangguan lalat bos tentunya. Nah, ini sudah sekitar 30 menit ini kambing ini sudah
sehat, ya bos sehat. Karena sudah mimik susu pertama, ini sudah mau berdiri, sudah seperti itu, sudah belajar berdiri. Nah, alhamdulillah ini semua sehat bos, induk sama anaknya alhamdulillah sehat ya bos. Nah oke bos, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya bos. Dan untuk menanggulangi agar tidak banyak lalat di sekitar kandang ini atau di tempat beranak seperti ini, bisa disemprot sama minyak goreng yang baru bos. Nah itu setiap pagi sama sore itu bos, selama pusar kambing atau kemaluan induknya ini masih basah. Nah seperti itu. Nah mungkin seperti itu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan salam arit bos, salam saking Gunung Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun bos.